Saya tambahin sedikit lagi ya. Ini kejadian aneh sampai masuk di dalam kitab. Ditulis sebab ganjil betul. Satu orang keluarga, bukan di sini, di Jazirah Arab, kerjanya nanam gandum. Bertahun-tahun dia nanam gandum. Agak luas dia pendapatan, sebab lebar tanahnya. Sekali ada satu petak dari gandum itu tulisan mau satu-satu kayak beras, ada tulisan mau. Jadi dia berunding sama bininya berdua, ini yang mau kejatuh saing aja dah. Lumbungnya yang mau tuh nggak banyak, kira-kira bakal orang makan dua kali. Ditutup waktu motong, ya udah tahun yang akan datang mau motong yang akan datang nggak ada maut lagi, itu disimpan bertahun-tahun gitu. Sekali musim pacekrik itu gandum gak lumbung, banyak orang susah makan, banyak orang kelaparan. Dia berunding sama bininya, daripada kita mati kelaparan, mendingan kita mati kenyang lah. Kita makan aja di sini. Ini dengar tapi jangan perhatikan yang di belakang ini. Ini rezeki begini, karena dari Allah ini begini. Udah, dia tumbuk itu jadi gandum, dia bikin roti, bagus. Matang lah. Dia mau suap, assalamualaikum, masuk seorang beri salam, dibukain pintu, ditanya dari mana. Dia sebut negeri, disuruh duduk. Dia bilang, saya sudah 3 hari tak makan, tolong bantu saya. Disodorin tuh. Jadi kayak kita ngetes, ini laki bini ngetes karena dia mau tuh. Dia betul-betul belum makan, memang payahnya udah. Dia sodok habis orang lapar. Ditungguin kagak mati. Dia minum, dia bilang terima kasih, banyak ini dibantu saya. Baru ditanya, siapa yang namanya itu? Saya punya nama Maut. Teriak lakinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi udah ditulis duluan di padi itu, di gandum itu Maut, bakal dia itu rezeki. Yang nanam dia, yang potong dia, yang tumbuk dia, yang masak dia, yang makan si Maut, itu rezeki. Ini pegang Allah, bersandar kepada Allah, jangan yang lain. Yang lain gak bisa apa-apa, ini lemah semuanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia ini lemah, gak punya kekuatan. Jadi kita hidup ini gagah, orang Islam itu gak takut sama gak makan, gak takut. Punya Allah, wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah ngasih makan, dia tidak dikasih makan. Allah nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam.